Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatulil muttaqin. Wal'udwana illa ala zalimin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddiq lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang ke sifat yang ketiga baqa. Baqa artinya kekal. Kekal maksudnya kekal, kekal zat Allah, kekal zat Allah Ta'ala. Baqa itu maksud kekal, kekalnya zat Allah. Lawan bagi baqa dan mustahil ia binasa. Itu lawan bagi baqa, mustahil ia Allah, ia zat Allah tu binasa. Itu lawan dia. Jadi maksud kekal zat Allah ni wajib, wajib ia zat Allah itu kekal selama-lamanya. Apa maksud kekal selama-lamanya ni? Maksud kekal selama-lamanya tidak berkesudahan. Itu maksud baqa. Baqa kekal, iaitu kekalnya zat Allah. Kekal zat Allah kekal selama-lamanya. Tidak berkesudahan. Tak ada penyudah. Dan tidak berakhir. Tidak berakhirnya wujudnya Allah. Jadi zat Allah tidak berkesudahan dan tidak berakhirnya wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak memutuskan wujudnya wujud Allah oleh Adam. Maksudnya tiada dan tiada adanya, maksudnya tiada dan berkehabisan adanya Allah. Maksudnya tak berkesudahanlah. Kekal. Wal awwalu wal akhir. Allah yang awal, wal akhir dan yang akhir. Tak berkesudahan. Dalil yang mengatakan Allah Ta'ala itu baqa kekal, zat Allah Ta'ala kekal, apa dia? Dalil nakli, dalil daripada Quran. Dalam kitab ni tak ada lah dalil. Dalam kitab ni sebut dalil, dalil bahawa Allah bersifat dengan baqa. Dalam surah Ar-Rahman. Balik tengok dalam surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. Ada dalil yang menceritakan tentang sifat baqa Allah, dalil tentang baqa kekalnya zat Allah. Apa dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap-tiap sesuatu yang wujud di atas muka bumi ini fani, binasa. Semua yang wujud di atas muka bumi ini binasa. Semua binasa. Kita binasa, harta binasa, anak binasa, semua binasa. Tak ada satu yang kekal. Yang kekal hanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita ingat macam tu, kita berasa nak berubah diri kita menjadi orang yang baik. Kita berasa kita nak bertaubat kepada Allah. Kita berasa cukup apa yang telah ada. Syukur apa yang telah ada. Dan tidak mengerjakan ataupun mencari benda-benda yang kita nak tinggal. Benda yang kita nak bawa, kita kena berlumba-lumba untuk buat amal soleh. Amal soleh. Wasari'u, bersegeralah kamu ila maghfiratin, kepada keampunan Tuhan.
Tuhan. Cari amal soleh yang kita nak bawa. Yang kita nak tinggal, kita tak perlu bimbang. Kita tak perlu cari lebih-lebih. Kalau kita cari banyak-banyak lebih-lebih, boleh menyebabkan kita tinggal akhirat. Tak dan nak buat amal soleh. Tak berguna kepada kita. Yang kita nak bawa, nak berjumpa dengan Allah, tak cari. Yang kita nak tinggal, kita siang malam kita cari. Yang kita nak tinggal, siang malam kita cari. Yang kita nak bawa, nak menghadap Allah Ta'ala, kita tak cari. Itulah fitrah sebahagian manusia lah. Dan berkekalan zat Tuhan engkau, ya Muhammad. Allah Ta'ala beritahu dekat Nabi Muhammad, dan berkekalan zat Tuhan engkau, ya Muhammad, yang mempunyai kebesaran. Allah, zat Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi kita tengok Baqa ni dia ada dua bahagian. Ha nah, Baqa ni dia ada dua bahagian. Dan kitab tu, dalam kitab dia tak sebutlah. Dalam kitab lain dia ada sebut. Yang pertama, baqa hakiki. Baqa ada dua bahagian. Nah. Baqa ada dua bahagian. Yang pertama, baqa hakiki. Hakiki ni kekal. Kekal yang sebenar. Tak binasa. Tak binasa sama sekali. Iaitu zat Allah. Zat Allah tu kekal yang hakiki. Yang kedua, baqa arabi. Baqa juga. Kekal juga. Tapi kekal baru datang. Bukan kekal semula jadi. Asal dia tak ada, kemudian baru ada. Ada tu ada sampai penghabis. Tak binasa. Tu kekal arabi. Iaitu kekal mendatang. Kekal yang baru datang. Seperti mana? Seperti mana syurga. Syurga tu dia panggil kekal arabi lah. Kan? Ada awal, tidak. Ada awal, tidak ada kesudahan. Ada awal, tidak ada kesudahan. Hak 10 benda tu. Seperti syurga. Syurga tu dia ada awal tetapi dia tidak ada kesudahan. Hari ni pun syurga dah ada dah. Allah Ta'ala cipta dah syurga. Duduk di sebelah atas. Syurga di sini syurga akhirat. Syurga nikmat selepas kematian. Syurga Nabi Adam, kata ulama, duduk di sebelah atas. Di sebelah atas langit. Sebab syurga akhirat nak masuk kena mati dulu. Dia panggil syurga nikmat. Dan syurga akhirat dia tidak ada suruhan dan tidak ada larangan. Apabila kita masuk syurga akhirat nanti, tak ada suruh apa-apa dah. Allah Ta'ala tak perintah apa dah. Dan tak ada larangan dah. Tak ada sembahyang, puasa, zakat, haji, Quran apa tak ada lah. Syurga akhirat syurga seronok. Menerima keseronokan pembalasan hasil amalan yang kita buat di atas muka bumi ni. Jadi kalau kita nak seronok, nak gembira, nak dapat nikmat yang besar-besar di akhirat besok dalam syurga, kena rajin buat amal soleh. Jangan jemu. Jangan bosan. Jangan putus asa. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga datangnya yakin, iaitu kematian. Selagi mana kita tak mati, umur kita 60, 70,
Lagi tak mati, tetap beribadat istiqomah kepada Allah Ta'ala. Jangan putus asa. Walaupun ada perkara yang datang yang menyebabkan kita putus asa, bosan jemu, kita lawan. Kan? Lawan dengan lawan nafsu kita. Yang kedua, yang kekal aradhi ni, kekal baru datang. Neraka. Neraka. Kemudian arash. Kemudian qalam. Catatan amalan kebaikan dan kejahatan. Lauhul mahfuz. Kursi. Ajibuz zanab. Ajibuz zanab ni, tulang kecil sebesar biji sawi di sebelah belakang kita. Dalam kubur hancur habis dah. Tapi tulang sebesar biji sawi yang duduk di sebelah belakang kita, dia tak hancur. Dan kita dibangkitkan oleh Allah dengan tulang yang sebesar biji sawi yang ada di sebelah belakang kita. Allah Ta'ala perintah bangun, maka hidup semula kita dengan tulang yang kecil itu. Tulang-tulang ni semua hancur habis dah. Hati tak hancur. Kemudian jisim. Jisim Nabi-Nabi. Maksudnya jasad-jasad Nabi-Nabi ni tak hancur. Jasad Nabi-Nabi tak hancur. Dan jisim orang yang mati syahid ketika berperang fi sabilillah. Orang yang mati syahid, jasad mereka tak hancur. Hakikatnya mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila hidup di sisi Allah, jasad tak hancur lah. Cuma roh berpisah dengan jasad. Jasad saja yang kaku, yang keras, tak bergerak. Roh tetap hidup. Roh Allah Ta'ala keluarkan daripada jasad kita, naik ke atas, disimpan satu tempat yang bernama Iliyin, tempat yang tinggi-tinggi. Itu roh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkaitan dengan baqa. Dan maknanya, makna baqa, ketiadaan kesudahan. Tak berkesudahan. Bagi ujuknya, ujuk zat Allah. Artinya, tiada memutus adanya ada zat Allah oleh Adam. Faham? Maksudnya, tak berkesudahan lah. Zat Allah tidak diputus oleh Adam, oleh ketiadaan. Dalil Allah Ta'ala baqa. Ini sebut dalam kitab lain. Dalil Allah Ta'ala baqa bersifat kekal itu ialah, kalaulah Allah Ta'ala tidak wajib bagi Allah bersifat dengan baqa kekal. Kalau tidak wajib bagi Allah bersifat dengan kekal baqa, tentu sekali ternapi bersifat dengan khidam, bersifat dengan sedia. Kalau demikian, tentulah ia Allah baharu. Kalaulah ia baharu, lazimlah, mestilah berkehendak kepada yang menjadikannya. Jadikan Allah. Yang membawa kepada daur dan tasasul juga. Ini mustahil. Maka sabitlah ia zat Allah bersifat dengan baqa. Mustahil. Mustahil lawannya fana, iaitu binasa.
Dan dalil, kita sama lagi, dan dalil bakaknya Allah, kekalnya zat Allah, bahawa jika adalah ia zat Allah binasa, nescaya adalah ia baharu. Faham tak? Kerana tiap-tiap yang binasa itu harus ada dan tiada. Jadi perkara yang baharu, perkara yang binasa, harus ada dan harus tiada. Dan tiap-tiap yang harus, dan tiap-tiap yang harus ada dan tiada, itu baharu. Kita asal tak ada, kemudian ada. Ada, kemudian tak ada, menunjukkan baharu. Dan baharu Allah Ta'ala itu mustahil. Kerana telah sabit kidamnya, iaitu sabit sedianya Allah pada azali. Tiada permulaan adanya zat Allah. Maka sabitlah baqa', sabitlah kekalnya Allah. Dan apabila sabit baqa'nya Allah, kekalnya Allah, mustahillah binasanya binasa Allah. Keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Sifat yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis, maksudnya artinya bersalahan Tuhan Subhanahu wa ta'ala bagi segala yang baharu, iaitu menyalahi Allah bagi segala yang baharu. Ya, faham? Allah tidak serupa dengan yang lain tentang zatnya. Tengok dalam kitab ni, dia kata Allah tidak serupa dengan yang lain tentang zatnya. Zat Allah tak serupa dengan perkara yang lain. Yang pertama, Allah bukan jauhar atau jirim. Jirim ni benda. Ada yang kita sebut jirim-jirim. Ha, jirim tu benda. Zat Allah bukan jirim. Bukan benda. Allah bukan arad. Arad ni apa? Arad ni sifat. Sifat yang menumpang pada jirim. Jadi zat Allah bukan jirim dan bukan arad. Ni. Ha? Nisbah kepada Allah zat dan sifat. Sifat berhaji, sifat tetap ada pada zat. Manusia dia panggil jirim dan arad. Jirim tu seperti mana zat. Jirim tu benda. Arad tu sifat. Jadi arad tu dia menumpang kepada jirim. Seperti mana warna ada pada kain. Warna tu dia panggil jirim. Warna tu dia panggil arad. Kain tu dia panggil jirim. Tu nisbah kepada manusia lah. Ha, nisbah kepada Allah, sifat ada pada zat Allah. Jadi zat Allah bukan jirim dan bukan arad. Allah bukan bergerak dan ataupun diam. Ha, Allah bukan bergerak atau diam. Dan Allah bukan kecil atau besar. Habis je nak tak tahu je. Dah Quran dah hadis cerita macam tu. Kena terima macam tu lah. Nah. Itu tentang zat Allah, iaitu mukhalafah zat Allah dengan perkara yang lain. Allah bukan jirim, bukan arad. Allah tak bergerak ataupun diam. Allah bukan kecil, bukan besar. Sifat Allah, tadi zat Allah. Yang kedua, sifat Allah. Allah tidak serupa dengan yang lain tentang sifatnya. Sifat Allah tak sama dengan perkara yang lain.
Allah tidak naik dan tidak turun. Ha, Allah tak naik dan tak turun. Makhluk, makhluk. Sifat makhluk, naik, turun. Allah tidak datang dan tidak pergi. Allah tidak datang dan pergi. Allah tidak duduk di atas sesuatu. Kan? Ha. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah bersama yang di atas arasy. Itu, itu terjemahan. Hakikatnya bukan macam tu. Kan? Ha. Arasy pun Allah Taala cipta. Macam mana Allah Taala duduk bersama yang di atas arasy? Itu dia ada takwil. No? Ha. Iaitu Allah, Allah memiliki hal istilah Allah memerintah dan memiliki arasy. Ar-Rahman, Allah bersifat Ar-Rahman, bersemayam di atas arasy. Maksudnya Allah memerintah dan memiliki arasy. Itu maksud takwil. Kalau terjemah harfiah bersemayam di atas arasy, tak boleh. Kan? Sebab dia kata sifat Allah tidak naik dan tidak turun. Allah tidak datang dan pergi. Allah tidak duduk di atas sesuatu. Arasy tu baru. Arasy tu makhluk. Macam mana Allah Ta'ala cipta, Allah Ta'ala duduk di atas arasy? Eh, tak boleh terima. Yang empat, tidak ada pula sesuatu yang lain menumpangnya. Ha. Allah tidak serupa dengan yang lain tentang perbuatan. Af'al Allah, af'al Allah tak serupa dengan yang lain. Perbuatan Allah tidak bergantung kepada yang baharu, makhluk. Tak bergantung. Allah bersendirian dalam melakukan semua hal. Tak berhajat kepada makhluk. Manusia, makhluk ni berbilion-bilion manusia. Allah tak ambil perbuatan makhluk tak, untuk melakukan perbuatan ciptaan Allah. Allah bersendirian dalam melakukan perbuatan, melakukan sesuatu tanpa berhajat kepada makhluk. Makhluk berhajat kepada Allah. Perbuatan Allah tidak melalui apa-apa perantaraan. Tak ada perantaraan. Kita nak sampai satu tempat kena perantaraan. Naik basikal sampai, naik kereta sampai, nak buat apa sampai. Ada perantaraan. Segala perbuatannya, perbuatan Allah tepat dan tidak ada yang sia-sia. Perbuatan Allah tepat dan tidak ada yang sia-sia. Allah tidak menyerupai segala yang mewujud. Allah tak menyupa, tak sama dengan segala yang mewujud yang kita nampak. Dan tidak ada sebarang yang mewujud menyupai Allah. Yang mewujud, yang ada ni tak serupa dengan Allah. Bahkan Allah itu berlainan dengan apa yang terlintas dalam hati. Kalau terlintas dalam hati kita tu, bukan dia. Oh, main terlintas macam ni, macam lagu ni. Kan? Itu bisikan iblis. Kalau main macam tu, kita kena kata amantu billah, aku beriman dengan Allah. Itu bisikan iblis. Dia nak melencong akidah. Iblis ni dia tak putuasa. Nah, apabila Allah Ta'ala murka, dia enggan sujud kepada Nabi Adam. Sujud hormat. Dan dia berjanji kepada Allah, aku akan sesatkan anak Adam sampai hari kiamat. Lagi manusia tak mati, lagi mana roh kita di dalam badan kita, iblis dia tak akan tinggal, dia tak akan tinggal kita. Dia tetap akan sesatkan kita. Sesat mengikut hal masing-masing. Kalau iman kita kurang, kita kurang belajar, kurang mengaji, kurang buat amalan, lagi kuat iblis dia nak merosak kita. Dia tak berjuasa. Illa kecuali
hamba yang melakukan ibadat ikhlas pada Allah. Hak tu iblis tak boleh nak pesongkan akidah dia, amalan dia. Yang tak ikhlas tu, dia mainlah. Riak, ujuk, bangga. Iblis misalkan cara tu. Aku ni alhamdulillah lah. Rajin, majin. Orang ni tak macam aku ni rajin. Haa, tu. Tu pun bisikan iblis, dia pasal bangga. Ha, sifat-sifat mazmumah yang dalam hati kita tu, ha, dia bisikan iblis. Andainya sifat Allah itu menyamai dengan yang lain, maka persamaan itu hanya dari segi nama sahaja, bukan dari segi hakikat. Ha, nama saja hakikat tak. Dalil Quran yang berkaitan dengan apa nama, dalil Quran yang berkaitan dengan mukhalafatil hawadis, bersalahan Allah dengan perkara yang baharu, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Maksudnya tiada sesuatu pun seperti Allah. Tiada sesuatu pun yang seperti Allah. Tak leh nak macam mana? Lagu-lagu bukan ni, bukan dia. Kita nak gambarkan sekali Allah khilafu zalik. Tak sama, bukan dia. Ayat kita gambar tu bukan. Nah. Habis tu macam mana? Wallah lah tak tahu. Takat tu. Itu apabila kita tak tahu sampai tahap tu, dia panggil idrakun. Itulah kita kenal Allah. Kenal Allah dengan cara tu. Dia maha mendengar, lagi maha melihat. Dalil yang kedua tentang mukhalafal hawadih, bersalahan Allah dengan perkara yang baharu, apa dia? Dalam suratul ikhlas, walam yakullahu kufuan ahad. Dan tidak ada siapa-siapa pun sebanding dengannya dengan Allah. Sebab itu ia tidak sebanding dengan makhluk yang kena jadi. Dalil yang lain dalam Quran juga, fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka jangan kamu membuat bandingan bagi Allah. Sesungguhnya maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Dalam Quran dia ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang kesamaran. Ayat-ayat tu memberi waham menyerupai Allah dengan yang baharu. Sebab tu dikenal takwil. Tengok dalam surah Taha. Dalam surah Taha. Ayat 5. Surah Taha ni kita boleh buat amalan baca ayat 1 sampai 5. Baca tangan kanan kita letak di sebelah kiri, baca ayat 1 sampai 5, baca ayat ni. InsyaAllah hati kita lembut, mudah belajar, mudah faham, mudah terima nasihat. Baca, letak kat anak. Mudah-mudahan anak kita tu mudah belajar, mudah faham, hati lembut, tak ketegang. Kan? Ataupun letak pada isteri kita, mudahan hati dia lembut. Tak bantah, tak ketegak. Dengar cakap kita. Dia boleh buat sendiri tak, ataupun kita buat untuk dia boleh. Mudah, tak ketegak, bantah dengar. Siapa kira? Tengok dia tidak baca bus. Hati lembut. Hebat. Dia tak melawan, dia tak bangkang, betul. Apa dia?
kedudukan dia. Lembut ni maksudnya dia mudah terima nasihat. Mudah faham dan dia tak melawan cakap bila. Nah. Dia tak melawan. Ambil barang, ambil pen, pergi kat dia pun saya yang mudah. Tak pasal. Dia nak surau. Tak apa, dia nak surau pun boleh buat ibadat. Bagi solat tahajud, kan? ada kebaikan dia. Dia tidak salah surau. Kat surau pun dia pun tak boleh duduk juga. Orang nak rumah takut. Kan? Ambil batu tok atas atas, mula duduk tak telefon kita. Melih lah. Melawak je lah. Takut. Lepas tu je. Jadi dalam surah Taha ayat 5, apa dia? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Tuhan yang bersifat Rahman di atas arasy yang tertinggi. Itu ayat yang mutasyabihat. Ayat yang mutasyabihat. Dia kena takwil. Yang kedua ayat, yadullah fauqa aydihim. Surah Al-Fatih ayat 10. Tangan Allah di atas tangan mereka itu. Ni semua takwil. Kalau tak takwil, tak boleh. Tak takwil, dia memberi waham. Kesamaran. Serupa dengan Allah dengan yang baru. Kena takwil. Itu dia panggil ayat mutasyabihat. وَيَبَقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَمِ. Dan kekal wajah. Wajhu tu wajah. Wajah tu muka. Tu ayat mutasyabihat. Tuhan engkau ya Muhammad yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dalam hadis pun ada hadis yang mutasyabihat yang kesamaran. Nabi kata inna quluba bani adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati anak Adam berada di antara dua jari daripada jari-jari Tuhan yang bersifat Ar-Rahman. Tak boleh, kena takwil. Jadi tiga ayat yang saya baca tadi ni, tiga ayat Quran dan satu hadis Nabi memberi waham Allah menyerupai dengan baharu. Zahir ayat yang pertama, Allah berpihak di atas arasy. Sedangkan Allah tak berpihak. Berpihak-pihak ni baharu. Kiri, kanan, atas, bawah, baharu. Allah tak berpihak. Jadi dua atas arasy tu berpihak lah. Maka takwil ayat ni. Dan yang kedua, Allah mempunyai tangan. Yadullah. Dan yang ketiga, memberi waham Allah mempunyai muka. Manakala hadis pula memberi waham Allah mempunyai jari-jari. Semua takwil. Jadi pendapat ulama tentang ayat Quran dan hadis mutasyabihat. Ulama salafus soleh, pengarang ni kata ulama salafus soleh, ulama yang terdahulu semasa sahabat tabi'in sebelum kurun kelima hijrah. Mereka berpendapat mana-mana ayat Quran dan hadis yang diberi waham menyerupai Allah dengan makhluk, maka hendaklah kita i'tiqadkan sabit dengan secara yang layak dengan Allah. Yang layak dengan Allah. Yang maha suci daripada berjisim dan maha suci daripada bersifat dengan segala sifat yang baharu. Hanya wajib dengan zahir ayat Quran dan hadis jua. Zahir saja. Manakala maksudnya terserah kepada Allah yang lebih mengetahui segala sesuatu. Itu pendapat salafus soleh.
Ha, kita kena berapa salafus soleh, kita kena i'tiqad sabit yang secara yang layak pada Allah, yang layak pada Allah. Tak menyerupai dengan yang baru. Yang kedua, ulama khalaf. Ha, inilah. Ha, ulama khalaf ni yang takwil. Ulama khalaf yang takwil. Ulama khalaf siapa dia? Ulama selepas kurun yang kelima hijrah. Mereka berpendapat mana-mana ayat Quran dan hadis yang memberi waham menyerupai dengan segala sifat yang baru hendaklah ditakwil. Ditakwil dengan perkara yang layak dan munasabah daripada segala sifat yang sabit bagi Allah. Jadi ulama khalaf mereka takwil ayat yang pertama tu yang sebut tadi ni, Ar-Rahman Al-Arshistawa. Maksud apa dia? Allah memerintah. Saya abang tadi ni, Allah memerintah dan memiliki arash. Nah, Allah memerintah dan memiliki arash. Yang kedua, Yadullah, tangan Allah. Ulama khalaf takwil dengan maksud kudrat. Kudratullah, kekuasaan Allah. Dan yang ketiga, wayabqa wajhu rabbika, kekalnya wajah iaitu muka. Maksud kekalnya wajah iaitu muka iaitu zat Allah. Maksud muka tu zat Allah. Ha, tu dia kata takwil. Takwil. Ulama khalaf takwil. Takwil yang tafsil. Nah, dalam kitab lain menyebut bahawa ulama ulama salaf takwil juga. Tak, tetapi takwil secara ijmali. Secara ringkas, iaitu ayat-ayat yang mutasyabihat tadi ni, muka, apa nama tadi, tangan, duduk atas arasy, yang layak bagi Allah, yang layak sabit dan layak bagi Allah, takwil juga, tapi takwil secara ijman. Hak ulama khalaf ni menyebut takwil, takwil secara tafsir, secara detail. Maksudnya kalau sebut Ar-Rahman Al-Arshutawa, maksudnya memerintah dan memiliki. Yadullah Kudratullah, wajhu rabbika, wajah dengan mana zat. Ditakwil benda yang layak, yang munasabah dengan Allah Ta'ala. Ulama salah takwil juga, tapi takwil takwil ijmali, ringkas, yang layak bagi Allah. Ulama khalaf takwil secara tafsil yang disebutkan tadi. Dan mentakwilkan hadis, hati anak Adam berada di antara dua jari daripada jari-jari Tuhan yang bersifat Ar-Rahman. Atas sifat, maka makna di antara dua jari, di antara dua sifat, sifat kudrat dan iradat. Dan makna daripada jari-jari Tuhan itu daripada sifat daripada sifat-sifat Tuhan. Bolehlah, sudah. Jadi rasanya semua faham kot. Baqa' baqa' dan mukhalafatuhu lil hawadi. Ha?
Artinya kesalahan Tuhan Subhanahu wa taala bagi segala yang baharu, dan maknanya ketiadaan menyamai Allah bagi segala makhluk. Tak sama Allah, tak sama dengan makhluk. Dan jika pada satu wajah sekalipun, tak sama. Kerana segala yang baharu ini tiada sunyi ia daripada bahawa adalah ia jauhar ataupun ada ia arad. Ha, saya terangkan tadi ni. Nah. Ha, dan Allah bukan jauhar, maksud Allah bukan jirim, dan dan bukannya arad, iaitu sifat. Maka tiada ia Allah menyerupai akan sesuatu daripada makhluk sekali-kali. Itulah yang kita baca surah Ikhlas tu. Nah. Ha. Qul huwallahu, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ha, dalam surah tu semua lengkap tentang sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi. Maka jikalau mencampak oleh syaitan. Ha, kalau syaitan tu campak, dia bisik dalam hati kita lah. Pada zihin kita, fikiran kita, hati zihin tu fikiran kita. Ha, zihin, fikiran kita, hati kita. Ha, zihin engkau bahawa apabila tiada ada Tuhan itu jirim dan bukannya arad, maka apalah hakikatnya? Kok iblis main campak bisik lagi kita. Kalau Allah Ta'ala bukan jirim, bukan arak, hakikat zat Allah macam mana? Main campak itu. Maka kata olehmu pada menolak demikian itu, tiada mengetahuikan Allah Ta'ala malaikan Allah. Nah, iaitu laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Artinya tiada seperti umpamanya Allah sesuatu, dan ialah yang amat mendengar dan amat melihat, dan lemah daripada mendapat itulah. Lemah daripada mendapat itulah dikatakan mendapat. Al-ajizu an idraki al-idrak. Kan? Al-ajizu an idraki idrakun. Lemah daripada kita mendapat zat hakikat Allah Ta'ala, idrakun itu adalah pendapat, adalah kenal. Allah ni bukan, macam mana ni? Itu dikatakan kenal dah. Kalau iblis macam apa? Dalam zihin, fikiran kita, hati kita, Allah kira-kira, maka dalam kitab kata, kita kena sebut, amantu billah, aku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mesti cakap tu, wallahu alam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sahbi ajma'in. Allahumma fa'atna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi walhamdulillahil 'alamin.